Nekat, mobil ini naiki jalan tanjakan berlumpur di Kaltim, warganet seru. Permasalahan akses jalan di Kalimantan Timur memang sering menjadi perhatian publik, khususnya warga benua Etam sendiri. Beberapa jalanan tampak berlumpur, bahkan disebut tak layak untuk dilewati pengendara baik itu motor ataupun mobil. Salah satunya seperti dalam video berikut ini. Terlihat jalan tanjakan itu berlumpur dan licin. Pengendara mobil yang melewati jalan itu harus berusaha untuk bisa melewatinya. Terlihat dari video, ia sempat beberapa kali tergelincir. Video itu direkam oleh salah seorang pengendara lain yang berada di sekitar lokasi. Ia menyoroti usaha dari pengendara mobil yang direkam untuk bisa menaiki tanjakan ini. Salah satu akun Instagram yang mengunggah video tersebut adalah Kaltimku. Admin dari akun itu lantas memberikan keterangan berupa pertanyaan untuk warganet. Di manakah ini? Ada yang tahukah? Ujarnya dikutip Senin 29 Agustus. Warganet yang melihat unggahan itu lantas ramai memberikan tanggapan. Banyak dari mereka yang menjawab pertanyaan dari admin akun tersebut. Mereka menyebut bahwa jalan tanjakan berlumpur itu berada di Kutai Timur atau Kutim. Ini lolong segar, sebutnya diakhiri dengan emoji sedih. Seru, singgungnya. Gunung Benteng di Lolong Segar Kutai Timur, jelasnya.